kali ini jaga UMKM lagi-lagi mau larisin warung. Nah, kita tuh lagi mau hunting warungnya siapa yang akan kita larisin gitu. Jadi kita berbagi kebahagiaan. Nah, usahawan ini ada yang nggak kalah unik ya. Ini nasi Padang ya, tapi pakai motor. Kita kayaknya bisa ya larisin warung nasi Padang pakai motor ini, yuk. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Pak, siapa namanya, Pak? Nama saya Tanjung. Pak, ini jual nasi Padang tapi di motor. Iya, Bu. Bawa berapa porsi biasanya, Pak? Sebelum corona sampai 130. 130 porsi. Berarti menurun, Pak. Iya. Satu porsinya berapa sih, Pak, kalau kayak gini? Ya, kalau pakai ayam 17, pakai telur 10.000, pakai pe udang 13. Ini sisa berapa porsi, Pak? Paling ya sekitar 20-an lagi lah. Pak, kalau misalnya saya borong gimana nih? Saya borong ya, Pak ya. Jadi Bapak bisa cepat pulangnya hari ini. Pak, sini Pak, buat makan malam. Nasi Padang Kariaman. Oh. Oke, nih. Ini Pak buat makan malam ya. Pandemi belum pergi, tapi perjuangan tidak boleh berhenti. Mari saling dukung di masa sulit ini, mari saling menguatkan, mari jaga UMKM. Pak Tanjung, tadi totalnya berapa porsi, Pak? 325, Bu. 24 porsi ya? 24. Oke, Pak, ini 325 porsi. Iya. Semoga makin laris, makin berkah ya, Pak ya. Terima kasih jaga UMKM. Terima kasih jaga UMKM.